Baik, terima kasih Ifah. Saudara, baru-baru ini heboh di laman sosial kisah sebuah drama bersiri di sebuah stesen televisyen yang tajuknya mendapat teguran seorang mufti. Ya, nak tahu kisahnya kita saksikan dalam segmen Bidiva. Nur Adriana binti Muhammad Adham dan saya adalah penganggur tetap di ladang rumah ni. Minta dia kerja dengan Abah. Dah tentu-tentu. Baru-baru ini, kecoh isu judul drama bersiri Isteri Untuk Disewa mendapat teguran Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berikutan tajuk yang kurang sesuai. Drama tersebut telah disiarkan di sebuah stesen televisyen swasta. Dalam laman sosial Facebook miliknya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan implikasi tajuk menjadi perhatian pihaknya untuk menegur drama berkenaan. Pihaknya menganggap pengarah mungkin terkilaf dalam menentukan tajuk dan jalan cerita drama tersebut. Sementara itu, pengarah drama bersiri itu, Osman Ali, menyifatkan kontroversi berkenaan berpunca daripada judulnya yang mengelirukan. Jelasnya, tidak langsung babak menyewa isteri seperti yang didakwa. Sebaliknya, ia memaparkan watak utama yang menyamar sebagai isteri atas alasan tertentu. Beliau menghormati pandangan serta teguran yang diberikan tokoh agama itu. Drama adaptasi novel Isteri Untuk Disewa karya Syam Nur Ismail ini menampilkan lakonan Fatah Amin dan Tiz Zakiah. Syam, tolong jangan rapat sangat dengan Yas. Kenapa pula? Sebab saya cemburu. Kadang-kadang yang dekat itulah yang paling jauh. Dan yang jauh itulah yang paling dekat. Yang teristimewa bila kau jadi isteriku. Siapa yang jadi rumah? Pelakon Diana Amir selamat melahirkan bayi lelaki pukul 12.16 pagi di sebuah pusat perubatan di Shah Alam, Selangor. Diana atau Nur Diana Amir Hisham, 32 tahun, memaklumkan anak ketiganya dilahirkan lebih awal daripada jangkaan doktor, iaitu pada Isnin. Diana mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Habibullah A. Rahman pada 25 Oktober 2013, dikurniakan cahaya mata pertama Khawlah Al-Azwar pada 8 Mac 2015 dan cahaya mata kedua Khadijah Al-Zahira pada 4 Januari 2017. Beliau turut mendoakan agar ibu-ibu yang sedang hamil dipermudahkan urusan kelahiran kelak. Selain turut mendoakan pasangan yang belum dikurniakan zuriat akan memperoleh rezeki yang terbaik darinya. Tahniah diucapkan buat Diana dan suami. Seberang tambak, Rahimah Rahim kini sibuk dengan konsert amal di negara kelahirannya, Singapura. Yang menariknya, bahiran bagi persembahan amal itu akan disumbangkan terus kepada mereka yang kurang berkemampuan. Baik betul ke agak kita ini? Bidiva sempat menemui penyanyi yang popular lagu Gadis dan Bunga itu. Okay, di Singapura memang banyak ada fundraising, charity, show. Jadi kita buat kerja amal ni untuk masyarakat. Yang memerlukan, yang kurang upaya. Jadi kita buat tu. Di sana memang saya selalu buat.